sebenarnya buka puasa itu jangan pakai yang dingin-dingin. Justru pakai yang atau yang agak anget-anget. Jangan langsung yang dingin. Kenapa? Karena kita seharian berpuasa, tubuh kita juga dalam keadaan istirahat, tiba-tiba dikasih dingin itu jadi kayak kaget gitu ya. Tapi kalau misalkan memang giginya linu, pada saat minum dingin, biasanya itu adalah tanda bahwa sudah mulai terjadi kerusakan pada struktur enamel dari giginya. Kalau misalkan hanya karena saat itu saja, pada saat minum pertama ya, minum hirupan pertama, dingin banget, tapi hirupan selanjutnya tidak linu lagi, berarti itu masih normal. Tapi kalau misalkan setiap nyeruput linu banget, sensitif, berarti itu adalah tanda-tanda adanya kerusakan pada struktur enamel gigi dan sebaiknya cepat-cepat diperiksakan ke dokter gigi.